melakukan ibadah umrah pada tahun ke-6 Hijrah pada Jumaat. Pada tahun 6 Hijrah, Nabi bergerak untuk melakukan ibadah umrah. Walaupun Nabi tak dapat masuk pada tahun itu, tapi Allah SWT mengatakan bahawa umrah yang pertama Nabi adalah pada masa itu. Walaupun tak dapat masuk pada Jumaat, tapi Allah mengatakan bahawa sesungguhnya itu adalah umrah yang mabrur bagi diri kamu, wahai baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan sahabatnya. Jadi insyaAllah hayatilah setiap perjalanan ini. Mungkin perjalanan ini kalau kita keluar daripada bas ini mungkin panas, betul tak? Kat dalam ini kenderaan ini sejuk saja, tak? Pada zaman Nabi dulu, bagaimana dalam keadaan Nabi berpanas, bagaimana dalam keadaan ini berjalan daripada Kota Madinah ke Munawar untuk menuju ke Kota Mekah Tengah Karamah dalam keadaan berpanas, bawah matahari yang sangat terik. Tapi kita pada hari ini mudah saja, betul tak? Nabi 9 hari, 10 hari, kadang-kadang orang kata adalah riwayat mengatakan adalah 2 minggu perjalanan. Kita ini cukup 6 jam lah pada jemaah. Cukup 6 jam kita sampai dekat hotel kita. Itu pun kita dah lantai pada jemaah. Tapi Nabi hari itu dulu, kita tak tahu. Bayangkan dan hayati setiap perjalanan ini sebagaimana Nabi SAW pernah berjalan daripada Madinah menuju ke Mekah, Mekah menuju ke Madinah. Itulah perjalanan Nabi. Mudah-mudahan para jemaah semua dapat hayati perjalanan. Lihatlah ke kiri dan ke kanan, inilah perjalanan Nabi. InsyaAllah para jemaah, saya perhatikan para jemaah semua berehat lebih dahulu. Beliau mana sampai dekat perhentian, saya akan maklumkan kepada para jemaah. Mungkin kalau jemaah hari nak berhenti, saya akan maklumkan kepada bagi driver ni lah. Lepas tu jemaah tak akan berhenti lah. Di sini kita tak akan berhenti, kita akan terus saja berjalan. Tapi kalau dah terdesak sangat, kita akan berhenti. Maka insyaAllah para jemaah, saya akan berikan para jemaah semua berehat lebih dahulu. Berehat dan baik perjalanan para jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.